Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sel ya. Channel unboxing dan review segala macam apa aja yang bisa di unboxing ya di sini. Ini channelnya. Kali ini kita bertemu lagi dan akan mereview dan unboxing belanjaan yang saya beli di situs jual beli online Lazada. Lihat, baca tuh. Lazada, ya kan? Ini saya lupa ini barang apa ini yang saya pesan ya, tiba-tiba nyampe dan saya harus membukanya secara paksa mungkin ya, karena saya penasaran. Saya udah membayarnya sejumlah 58.500. ini pisau bukan untuk bertindak kekerasan ya, tapi untuk unboxing ini. Lihat. Penasaran, saya juga penasaran. Lihat, tuh, sudah kelihatan sedikit demi sedikit. Ah, ngintip lo ya, tahuan lo. Oh, ternyata ini barangnya. Masih penasaran, saya juga masih penasaran. Yuk, kita buka sama-sama sampai tuntas. One, two, three. Ternyata hanya sebuah Bluetooth receiver. Ya. Kalian tahu Bluetooth receiver ini untuk apa? Jadi, jika kalian di rumah mempunyai speaker aktif dan tidak memiliki fitur Bluetooth-nya, ini solusinya. Ya. Mau tahu caranya bagaimana? Gampang. Di sini nanti kalian akan menghidupkan Bluetooth kalian. Bluetooth 163. Nih. Bluetooth 163 ya. Dan ini bisa mengkonverter audio kalian dari handphone menggunakan sistem Bluetooth. Ya, seperti ini. Nanti ini kalian akan mencolokkannya ke listrik atau strum ya. Sini. Nah, kalian bisa mencolokkannya di sini. Nanti akan menyala. Ya. Dan yang jack ini kalian bisa hubungkan ke speaker aktif, dan ini bisa kalian colokan ke sini ya kan, ini colokan ke listrik, lalu kalian aktifkan Bluetooth kalian dan cari nama Bluetooth BT163. Di situ kalian bisa langsung terhubung, dan secara tidak langsung audio musik kalian akan ditransfer ke speaker aktif tanpa menggunakan kabel ya, yaitu menggunakan wireless Bluetooth 163 ya. Jadi intinya gitu aja, sekian info dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan ini rekomendasi sekali buat kalian yang mempunyai speaker aktif tapi tidak ada fitur Bluetooth-nya ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, di subscribe juga channel Rezeki Rifki Selnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.